menyediakan bebek rica-rica, ayam rica-rica, iga sapi, cabai hijau, tumis kangkung, kembang pepaya, ceker, rica-rica. Oke. Kalau ada yang mau pesan, si tinggal dipesan, tinggal di order lewat GoFood, GrabFood. Oke, itu ada nomor teleponnya. Kalau mau langsung telepon bisa. Oke. Alamat lengkapnya di bawah itu tuh ada kan? Tungan. Woi, mau kemana itu? Beli ayam. Buat apa? Malam takbiran. Buat malam takbiran. Masih lama, sehari lagi. Ah, daripada mahal. Beli dari sekarang. Ayo. Wah. Perjalanan sekitar 2 jam setengah menuju ke lokasi ayam. Bekasi ke Brebes. Karena jalannya sangat mulus ya, itu cepat itu 2 jam. Sekitar 2,5 kilo. Akan mendarat, terjadi transaksi yang alat dengan harga habis lu, bro. Habis. Ada, Pak. Oh, ada. Mau? Hah? Transaksi yang alat. Terus ke dalam, Nak. Ngapain dia kelas sono? Itu tuh yang pincang gemuk nih. Nah itu tuh, nah. Sama be. Kurus, coy. Hah? Kurus. Oh, kurus, cari yang gemuk. Ya, siap. Ini udah 5 ekor nih. Buat malam takbiran. Waktunya dia kita mainkan, bro. Oke, bro, kita lanjut masak lagi ini. Masak buat takbiran. Dikit ya penggorengannya nih, yang gede banget. Jadi ayamnya kelihatannya dikit. Langsung kita pakai garam, coy. Biasa, micin. Kita aduk lagi, bro.
datang. Selamat malam, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Raymond Channel hari ini menyiapkan, malam ini menyiapkan ikan rica-rica. Ayam. Oh, ayam. Ya ikan sama ayam apa bedanya? Ya ikan, ikan laut, ikan air tawar. Pintar-pintar. Oh, yang punya enggak terima kalau dipanggil ikan, enggak terima. Nih, persiapan buat habis itu. Malam takbiran. Banyak, Bro. Ini satu loyang, tambah lagi no. Pesertanya banyak. Oh. Agak senyum dikit biar agak manis-manis gitu loh. Gimana mengangkat ini senyum? Ya biar kelihatan semangat gitu. Nah. Oh, yes. Oh. Pesta ini berarti. Waduh, cuma pesta lagi nih. Udah pada kekenyangan nih. Ayo, yang kedua. Oke. Oh. Di mana taruhnya? Oh. Siapaan makan malam? Kenapa Ustaz? Yo, bapak-bapak makan lagi, lanjut. Bapak keduanya. Ya, bapak kedua nih. Sesi kedua ya.
Vietnam datang lagi dia. Dia kemarin sempat mudik lama. Baru nunggu lagi ya. Lihat muka dong. Liatin. Nanti keciri. Sekarang tambah hitam gara-gara mainnya di sawah. Mainnya di sawah terus. Apa nyari lindung? Tukang setrum. Nah, kalau di situ agak putihan lu. Itu kawan lama nih dari Vietnam. Iya. Banyak perubahan dia sekarang. Ya. Belum apa-apa udah pernah ngantuk. Mangga dong. Allah. Akbar Allah, Akbar Allah, Akbar. La ilaha illallah. Udah kenyang. Tambah lagi lah. Bisa takbiran. Iya, makanya banyak kan pengantin baru. Iya. Apa naiknya lancar. Naik motor. Enggak, Mam. Mantap. Ini baru mantap. Oh,